Seorang lelaki tersangkut kira-kira setengah jam di atas pokok duku setinggi 5 meter kerana pensan ketika memanjat pokok itu dalam kejadian di Kampung Jubaka Darat petang tadi. Eh Suah Pelian, 34 tahun, dikatakan sedang memetik buah duku yang diupah peraih sebelum tiba-tiba pensan. Keadaan itu disedari rakannya yang juga individu yang mengupah mangsa memetik duku, Muhammad Nur Awang Hamad, 60 tahun, yang terdengar suara mangsa seakan menjerit dari atas pokok. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalang Kubur dihubungi bagi membantu mangsa. Operasi menyelamat mangsa diketuai Ketua Balai Pengkalang Kubur, Penolong Penguasa Bomba Raja Arisan Raja Ismail yang memanjat pokok duku itu bersama seorang lagi anggota.